yang akan terus memberi khidmat pada masyarakat. Tugas-tugas yang pada hari ini memberi kerjasama yang baik. Pastikan kempen kita bersasar kepada semua pengundi. Pastikan kita jumpa. Pengalaman baru ini ada pengundi-pengundi tertentu yang tidak tahu mengundi, khususnya pengundi di saluran satu. Jadi menjadi kewajipan pre-undi untuk berjumpa dengan makcik-makcik ini. Tunjukkan cara memangkah yang betul. Tunjukkan cara pangkah Perikatan Nasional. Dan mungkin ada di kalangan orang PAS, dia masuk dia cari 8 bulan tak jumpa. Dia kena pergi jumpa ni. Kena jumpa tunjuk ni. Jadi nak harap nak semua petugas bekerja dengan baik. Kita pastikan semua pengundi keluar menunaikan tanggungjawab mereka bagi memastikan satu lagi kerusi parlimen, iaitu Parlimen Padang Serai, yang akan menambah lagi bilangan kerusi untuk Perikatan Nasional, insyaAllah. Jadi Allahuakbar. Jadi kita serah balik pada pengundi menang ini. Terima kasih kepada Ustaz Sadir. Takbir! Tanpa membesarkan tempat calon Perikatan Serai yang berhormat Dato' Cikgu Osman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedah sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Syahrudin, kepimpinan Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini selesai untuk penamaan calon bagi kali kedua selepas kematian calon Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, walaupun telah berlaku rundingan untuk calon-calon dikekalkan nombor, tetapi ada undang-undang yang mewajibkan calon-calon akan mencabut undi sekali lagi. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini langit cerah. Calon Perikatan Nasional akan berada di nombor satu tuan-tuan. Itu tanda-tanda yang baik untuk kita. Mudah untuk kita kempen memberitahu kepada semua pengundi. Jadi saya akan sediakan kertas profil calon siap dengan nombor calon nombor satu. Kita kena kerja kuat untuk pastikan Parlimen Padang Serai menyumbang satu lagi kerusi Perikatan Nasional. Yang ke-14 bagi negeri Kedah dan yang ke-74 untuk Perikatan Nasional Malaysia. Boleh? Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Sama-sama kita bekerja kuat. InsyaAllah Perikatan Nasional akan terus mencapai kejayaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Takbir! Takbir! Itu selesai sudah upacara penamaan calon. Kita berserah dalam keadaan aman. Kita berkempen bermula daripada ini, insyaAllah. Takbir! Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.